Factorial List Order. Tekan butang List Order di sebelah kiri anda. Anda akan dibawa ke paparan order history seperti ini. Ini adalah order yang telah anda masukkan sebentar tadi. Tekan butang Action, pilih Pay Now untuk meneruskan pembayaran perlian produk anda. Tekan butang Action, pilih Upload Receipt untuk anda masukkan receipt pembayaran belian anda di sini. Dan tekan butang Submit. Tekan butang Action, pilih View Order Details untuk melihat segala maklumat lanjut berkaitan order produk anda. Tekan butang Action, pilih Delete sekiranya anda ingin membuang details order berkaitan pembelian produk anda.